Pada video part 4 ini, kita akan fokus bagaimana melakukan smash atau mengarahkan bola pada titik kelemahan lawan. Oke, misalkan bola atau hooks-nya ke arah sini ya, maka pemain belakang akan mengarah ke sini dan pemain depan akan mundur satu langkah ke area sini. Dan seperti video sebelumnya, maka kaki yang sebelumnya rata seperti gini, maka akan miring sedikit ke sini. Ya. Miring sedikit ke sini untuk supaya lebih mudah ke sini dan area ke depan sini. Oke. Kemudian kita masuk sebelum ke arah titik kelemahan lawan, ada kesalahan pada pemain depan sini. Apabila ini melakukan smash, sering pemain pemula kemudian lari ke sini ya, mencegat bola ya, mencegat bola datangnya, padahal ini ketika melakukan smash sering maju juga ke depan sehingga terjadi tabrakan ya. Maka yang harus dilakukan pemain depan adalah tetap stay di sini ya, menjaga kemungkinan area sini, sini dan sini. Oke, dan biarkan ini melakukan tugasnya ketika smash, maka dia bisa maju ke sini untuk melakukan potongan bola ya. Karena pandangannya lebih baik karena Anda di sini agak miring, maka pandangan Anda terbatas ya, blind spotnya ada, dan ini lurus bagus sekali. Jadi oke, masuk ke situ dulu. Kemudian kita akan melakukan titik smash-nya di mana akan melakukan penempatannya. Apakah sini, sini, dan sini. Kita berbagai kemungkinan yang bisa kita lakukan dan apa impact-nya. Kita mencari sudut yang terbaik. Ada misalnya kita menganggap kita akan smash di daerah dada atau lehernya. Sulit sekali dikembalikan ya. Tapi kalau kita gambarkan di sini ya, ini misalnya kepala lawan ya, kepala lawan. Kemudian Anda tembakkan misalnya di daerah sini, di sini. Maka dia bisa seperti gini ya, dia bisa memiringkan seperti gini lehernya ya. Maka bola akan lari sini dan out ya. Dia tinggal miringkan saja ke sebelah sini, maka bola akan out. Kecuali Anda bisa stick smash atau smash yang tidak terlalu kencang, maka ketika dia memiringkan tetap jatuh ke sini. Ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Anda bisa menembakkan di lengan sebelah kanan ya, di antara siku. Kalau saya gambarkan seperti gini, tapi dengan catatan ya, posisi postur lawan salah. Yang dimasukkan salah adalah misalnya seperti gini ya. Dia memegang raket seperti gini. Oke, dia memegang raket seperti gini. Nah, posisinya dia menyamping seperti gini ya, raketnya menyamping seperti gini. Karena mungkin dia lemah di backhand sehingga dia melakukan posisi postur seperti gini, maka Anda bisa tembak di sini. Maka akan sulit dia melakukannya ya. Anda bisa tembak ke sini, itu kemungkinan lagi. Kemudian tapi Anda tidak bisa melakukan tembakan seperti gitu apabila posturnya misalnya seperti gini ya. Ini raketnya seperti gini. Misalnya tangannya ini, kemudian gini tangannya, ini kakinya gini. Nah, ini posisinya di postur di tengah ya, raketnya di tengah, di center. Di center, maka posisinya benar sekali dia. Maka Anda tidak bisa menembakkan di sini karena posisi raketnya di tengah. Maka posisi nembak di sini tidak disarankan karena posisi lawan dalam posisi tepat. Oke. Nah, sekarang yang kita harus lakukan adalah kemudian kita masuk lagi ke silang ya. Anda biasanya smash silang. Nah, smash silang tidak disarankan juga karena ketika Anda smash silang, jarak silang ke sini lebih jauh dari jarak sini sehingga bola Anda akan melemah ke sini. Maka lawan Anda di sini akan mudah menempatkan di sini. Maka rekan Anda akan lari ke sini, maka posisi akan terbalik. Anda bukan lagi menyerang, maka akan jadi bertahan karena musuh yang kembali menyerang dan Anda posisi tertekan. Sehingga silang tidak disarankan. Bisa Anda melakukan silang dengan dua reason ya. Pertama, posisi Anda tahu bahwa lawan Anda lebih lemah ini dibandingkan ini ya. Jadi Anda tahu dengan persis bahwa ini lebih lemah dari ini sehingga Anda boleh menyerang kelemahan orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda boleh melakukan silang apabila ini tidak berada di posisi yang benar. Misalkan dia berada di sini, maka Anda boleh melakukan silang di sini ya sehingga dia tidak bisa meraih ke sini. Tapi selama mereka posisinya tepat, maka tidak disarankan untuk silang. Oke. Kemudian Anda akan titik di sebelah sini ya, center sini, di forehand sini. Ini juga tidak disarankan karena dengan posisi forehand sini dengan mudah dia akan menempatkan kembali ke sini ya. Cepat sekali menempatkan ke sini, Anda tempat ke sini juga akan mudah ke sini juga. Kembali lagi Anda akan menjadi posisi terbalik. Anda jadi bertahan, dia akan menyerang. Maka manakah posisi terbaik? Maka posisi terbaik adalah ketika mereka posisi siap seperti gini, maka Anda tembak di sebelah sini ya, pinggang sebelah kiri. Ketika Anda tembak pinggang sebelah kiri sini, maka sudutnya akan berubah di sini.
kemungkinan untuk area di sini tertutup, maka dia akan menutup area sini saja, ya. Pengembaliannya akan dikunci area sini saja. Maka teman Anda siap untuk melakukan potongan, Anda juga siap untuk melakukan potongan karena areanya sudah terkunci di sini. Sulit sekali dia melakukan untuk penempatan di sini dengan posisi backhand bola di sekitar pinggang sini. Sehingga ini semacam kalau Anda main catur, Anda menempatkan pion-pion Anda untuk mempersempit ruang gerak musuh. Sama dengan badminton, ketika Anda menempatkan di sekitar pinggang sini, maka Anda mengunci sisi kelemahan di sini, sehingga sempit di sini, maka area cover Anda lebih mudah dan Anda bisa lebih mudah untuk melakukan serangan. Ini semacam jebakan untuk membuat lawan gerak tembaknya menjadi terkunci dan tembakan kita menjadi lebih luas dan lebih mantap. Sampai jumpa pada tips berikutnya yang tentu lebih menarik. Sampai jumpa lagi.